apa yang diatur dalam perundang-undangan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan, efektif. Kita sudah membentuk Satgas Mafia Tanah. Selamat datang pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2023. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rakernas ini mengusung tema peningkatan investasi melalui transformasi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Kanwil dan Kakantah karena setidaknya terdapat 117 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang telah membebaskan atau meringankan PPHTP. Jadi kalau di bawah Pak Hadi, Bapak Presiden selalu mengatakan, Mas Bahlil, kalau mau tangkap tikus, harus cari orang yang tahu menjinakkan tikus. Minimal tikus takut sama dia. Ada yang tanya ke saya, Pak, katanya ada ASN protes tidak siap pindah ke IKN. Sampai hari ini belum ada ke saya. Justru yang ada ASN yang pengen diajak pindah ke IKN. Kalau memang ada oknum yang masih ikut bermain-main, maka tidak segan-segan akan saya pecat, akan saya gebuk. Ini Kementerian ATR, BPN melaksanakan rapat kerja nasional. Seluruh Kakanwil, seluruh Pakanta harus aktif dalam forum penataan ruang. Sudah ada partisipasi publik, tapi MK memberikan definisi baru terhadap partisipasi publik. Mengenai terkait dengan jangka waktu hak atas tanah. Teknologi informasi itu luar biasa, mengubah segalanya. Yang dulu perubahan itu pelan-pelan, sekarang jadi cepat. Mentargetkan penerbitan RDTR sebanyak 2.000. Kondisi perekonomian global termasuk kondisi perekonomian nasional. Maka tugas kami lah yang sebetulnya melakukan pengendalian. SPR itu berniat untuk melakukan pengukuran pemetaan seluruh bidang-bidang tanah di Indonesia. Bahwa tidak ada satupun instansi pemerintah ini yang tidak bersinggungan. Dalam perjalanannya mengalami evaluasi, ada PSN yang baru. Ada juga setelah dievaluasi tidak layak untuk tetap jadi PSN. BPN itu kementerian adalah induk kita sebagai regulator dan juga administrator. Untuk peserta pusat sudah kami bagi untuk tersebar. Ada ruko yang hak milik, ada ruko yang HGB. Perlu banyak belanja masalah sekaligus solusi atau success story yang berkaitan dengan masa itu. Untuk mewujudkan desa kelurahan lengkap. Belum optimalnya pelaksanaan Inpres nomor 2 tahun 2018 tentang percepatan PTSL. Dalam konteks eksekusi inilah kita mengadakan forum Rakernas ini saya kira. Sehingga kita bisa saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman.